Ya, final gulat di Gor Saparua Kota Bandung Sabtu malam diwarnai adu mulut antar pendukung Kalimantan Timur dan Jawa Barat juga. Aduh, dan pertandingan bahkan sempat terhenti nih. Jadi terhenti sesaat ya. Jadi ketika salah satu pendukung yang gak terima keputusan wasit melempar sepatu ke arena pertandingan. Aduh, sepatu sayang banget sepatunya ya. Sebelah doang lagi. Yoi, harusnya keduanya. Setelah keributan bisa diatasi, pertandingan akhirnya dilanjutkan. Dan perebutan tempat ketiga nomor female wrestling 59 kg dimenangkan oleh Jawa Barat dengan skor 8-0. Oke, meanwhile Rida dari Kalimantan Selatan berhasil mengalahkan Anita dari Kalimantan Timur dalam nomor female wrestling 63 kg. Sekaligus merebut medali emas juga dalam penyelenggaraan cabang olahraga gulat PON 19. Official dari tim Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur juga mengajukan protes keras untuk kepemimpinan wasit dan penyelenggaraan pertandingan cabang olahraga ini.